ibu-ibu, ada yang lihat Anwar nggak di sini, Bu? Dari tadi laundry ini dibiarin kosong begini? Astaga, ini pasti, ini jam makan siang juga belum nih, anaknya udah hilang. Anwar, duh lihat ini masih berantakan kayak begini. Setrikaan masih segini, aduh dibiarin nyolok lagi. Gimana sih si Anwar nih? Duh, Wan, Anwar. Ini emang gak beres banget nih, ini yang satu-satunya ini. Oh, yeah. Halo pagi-pagi, siang-siang kita tuh harus semangat. Hello, iya aku lagi live di New Zealand loh ini. Tuh lihat tuh rame tuh. New Zealand dari mana? Mulut-mulut siapa? Kamu sih. Kok ada yang repot? Hei, saya bos kamu loh. Oh bos. Sembarangan, ini kenapa ditinggalin sendirian kayak gini? Nanti kalau ada orang yang datang, terus mau laundry gimana? Kan ada bos, kenapa nggak bos aja yang jagain? Maaf. Terus kamu yang gaji saya ya? Oh iya maaf bos, saya kesini deh. Kamu kemana sih? Ih, aku ngapain? Lagi ngapain? Aku lagi live. Tuh, biar semua orang tuh nonton. Ah. Oh iya bener-bener. Tuh lihat tuh ibu-ibunya rame banget tuh. Bos, maafin Anwar ya. Ah, Anwar mah gitu. Jadi gimana? Nakal. Halo. Halo, bos. Ya Allah. Ya Allah. Kalau ngeliat bos kayak gini, bawaannya pengen pakai rok. Hey. Enggak, maksudnya si bosnya pakai rok. Oh iya, bosnya pakai rok. Bos, apa kabar? Ya baik, ya gini deh. Udah deh, aku nyetrika dulu iya, ya. Iya, kamu nih dibiarin nyolok kayak gitu. Oh. Kan bahaya. Maafin tadi aku tuh keliling-keliling nyari pelanggan. Kamu kemana sih, dari mana? Aku nyari pelanggan, bos. Keliling-keliling nyari pelanggan apa keliling-keliling gosip-gosip sama tetangga? Enggak gosip lah, karena semuanya di sini tuh fakta, bos. Oh. Gitu, anti gosip. Tepuk tangan dong. Tebel deh sama ibu-ibu, kayaknya ragu banget. Mau tepuk tangan aja apa nggak jadi. Gitu bos, apalagi kalau laundry kita ya. Aku tuh nyari pelanggannya di pinggir jalan. Kenapa di pinggir jalan? Malah lebih dapet, ayo masuk laundry. Oh, bisa diatur lah itu. Tenang aja. Oke. Ya itu saya mau jual. Ya pesawat jet saya yang udah pada reot itu loh. Lagi butuh duit, ya biasa. Saya mau kilo-kiloin itu. Ya udah, saya tunggu ya beritanya. Oke, bro, thank you, dah. Tolong ya ini di laundry ya. Boleh belek pegang yang benar nggak? Ini barang-barang mahal loh semuanya loh ya. Dikiloin aja langsung. Dikiloin. Sebentar. Ini kayak kenal deh. Oke. Astaga. Astaga. Kamu teman SMA aku iya. Kan? Long time no see. Long time no see. Astaga. Ya ampun. Ya ampun, apa kamu? Kamu inget banget loh. Kamu tahu gak ini teman SMA aku? Oh teman SMA. Kenapa dia bodinya beda sama aku? Kenapa? Waktu di sekolah dia bawa makan dari rumah buat keluar main. Kalau saya jajan di pinggir apa namanya sekolahan. Ya cilok. Ya bakso. Ya batagor. Bener. Ya ampun. Oke apa kabar? Kemana aja sih? Gimana? Aku tuh belum merit loh. Padahal. Dia curhat. Gak apa-apa daripada merit terus sekarang kayak saya. Gak usah lah nanti pikir-pikir lagi dari dulu ya. Emang kamu kenapa? Ya gitulah. Aku pura-pura gak tahu nih ceritanya ya. Ya kan? Aku udah tahu juga nih ujung-ujungnya merit-merit. Aku gak tahu loh benar beritanya. Gak apa-apa. Nanti kita cerita-cerita ya. Everything is okay ya. Yang penting semua dalam keadaan baik-baik saja. Tapi aduh. Kita selalu berdoa loh untuk dirimu. Anak-anak gimana anak? Baik. Udah berapa sih? Udah gede banget. Baru satu. Ya aku banyak banget loh walaupun belum menikah. Mana anaknya? Aduh, enggak kelihatan agak gak serem berwujud, ya. Berwujud, enggak ada yang lihat ya? Agak takut ya. Anwar tolong dikunciin laci-laci ya. Oh, tuyul kali. Anak udah usia berapa sih sekarang? Anaknya udah 4 tahun. 4 tahun namanya? Namanya Gempita. Pura-pura enggak lihat Instagram. Tak, kan kita anak ketemu saya sering. Iya, kalau di pesawat kan di kelas bisnis duduknya Gempi sendirian loh, ya kan? Bener-bener. Minta ini. Kenapa belum kawin-kawin? Ya biasalah, terlalu banyak pilihan cowok. Oh, iya bener, gak apa-apa boleh. Pilih yang terbaik. Gitu, kita kan harus memilih ya. Bener, kira-kira yang terbaik yang mana. Iya, bener, setelah dipilih. Ya. Dapetnya celana pendek ya. Pasar Senen kali ya, Mbak Jum.
Tapi aku suka banget loh sama perubahan kamu sekarang ini. Semakin hari terlihat semakin cantik. Ya, gini-gini kan? Aja pokoknya hari-hari ngerawat Gempi. Terus kerja. Kayak gini ngurusin laundry. Ngamen nyanyi-nyanyi. Waduh, ngamen nyanyi-nyanyi ya kan? Juga bayarannya wow, Bu. Iya, menjemput rejeki. Sampai susah banget diundang di acara yang fenomenal itu, The Okay Show itu loh. Iya, tapi kan saya akhirnya main deh The Okay Show. Padahal rumah kita kalau gak salah deketan gak sih? Iya kan? Daerah Rempoa kan? Iya bener-bener. Bener, rumah aku juga di situ. Main kita. Apalagi sih? Apalagi? Mohon maaf nih. Saya kan di sini kan di calling buat ikutan ngomong. Oh iya. Ini kan lagi reuni. Kan ini masa lagi saya reuni. Masa saya didiemin aja? Iya, emangnya gue SPG? Oh ya lupa, dia kan bayarannya per kata yang keluar dari mulutnya. Ini siapa sih kok ikut campur? Kita kan lagi ngobrol. Dia anak buah saya. Anak buah? Dia kalau ngomongnya dikit, bayarannya juga ikut dikit. Oh. Kasian. Anak buah dirimu? Buah apa? Jadi suka gitu deh. Hah? Mendingan kamu untuk cari mendukung perekonomian. Ini roknya sampai kayak gini-gini. Ibu udah ketahuan. Siapa ini yang punya saya bukan? Bukan ini punya Lang. Sebentar, ini apa sih model roknya? Apa sih temanya? Buat, ini buat ombre. Iya, ini ombre. Sebenarnya buat gini nih makainya. Ibu tahu enggak makainya ini gimana? Enggak, ini aja juga enggak ngerti. Ya gini makainya di sini. Ya. Nah, bukan dong. Gitu kan. Oke. Eh, tolong. Gue nyatok dari pagi rusak. Biasa ya, ini kan baju yang mau aku laundry. Ini baju Mbak? Saya. Yang baju mahal-mahal tadi kamu bilang itu. Sekarang kamu sukses ya. Belinya di mana emang? Ini tahun kapan baju gue ya? Coba lihat. Kayaknya udah gak muat. Baju badan ibu emang kamu? Enggak, ini kemarin cucinya salah kali jadi cium. Bukan, ini aku kalau pagi aku pakai. Karena kalau baru bangun tidur badan aku sekecil ini. Ya kan? Kita duduk yuk. Sabar. Ya, papa. Papa itu harus mengerti sama sejak mama. Sejak kapan panggil papa biasa ayah? Ayo, papa yang mana lagi? Kamu dong satu-satunya punyaku. Biasa panggil ayah. Kamu itu lihat dong, ini kamu kan tahu. Kita kan orang kaya. Orang kaya, bajunya pada mahal-mahal. Bunda jangan marah-marah. Nanti ayah beli lagi. Bunda emang Bunda Rita, panggil bunda. Hey. Mau ngapain? Pake jemuran. Jemuran? Saya pikir. Jemuran. Mama masa gue udah begini dibilang jemuran. Kenapa bajunya aduh, kenapa lagi? Kenapa ada apa? Kenapa? Gak bisa kayak gini aku gak suka. Kenapa gak suka apa? Ini baju aku mereknya mahal. Ini merek Balenciaga. Balenciaga? Pada 5. Yang meletus yang warna apa? Yang warna ini orange. Ini harganya 8 juta. Kamu bikin bolong. Hah? Oh bolong. Mana? Ibu. 8 juta dari mana? Yang begini 8.500 juga saya ogah. Ibu jangan menghina ya. Ini orang kaya. Iya, saya tahu orang kaya. 8 jutanya belinya tuh satu kontainer. Oh. Dagang ke bazar. Mau dagang. Awas kena bea cukai loh. Ini bolong. Ini tunggu dulu, ini bolongnya bagian mana? Ini bolong. Ini bagian perut. Pantes aja nyalain kita. Wan, heran ya? Apa? Suami istri, kok suaminya yang sasakan ya? Ini saya juga bingung. Mana suaminya, mana istrinya? Itu suami aku lagi pakai hair clip. Oh, dikasih tahu. Dia kan suami era 80-an. Ala-ala Tommy Page gitu. Oh, iya. Shoulder Tommy, to try on. Tommy Page. Page keberapa? Page hampir akhir halaman terakhir. Udah deh, aku pokoknya mau laundry lagi. Jangan sampai salah lagi, jangan bolong. Iya enggak, ya, itu bolongnya gimana? Bolong. Dua kali? Bolong. Orang kaya ngomongnya sengau kayak pilek ya. Heh, kamu kerja di sini jangan ngomel-ngomelin orang kaya. Ini istri saya turunan orang kaya. Kamu kenapa ngomelin dia? Iya. Mana mungkin. Suamiku pulang ke rumahmu. Maaf ya. Oh. Saya nggak terusin nyanyinya. Kenapa? Suami saya lagi tidur. Ini
Jangan. Kamu tahu kan kalau aku marah gimana? Iya bang. Masa suaminya diomelin, bukannya marah balik, malah dia pose. Eh, lu model lu. Suaminya kan dulu kan mantan model. Oh, nyum tiga jari. Tendoknya. Kamu tahu kalau mama marah kan? Sekarang kamu kayang. Hah? Kayang? Kayang kan joget di sini. Gimana kayang. Serius? Gimana kayang? Situ kayang. Oh, bang, bang, bang. Ayo bang, bangun ya. Katanya jatuh, katanya jatuh. Namanya model jatuh pakai gaya. Oke, siap-siap di situ ya. Iya. Yo. Oh. Mau berdiri enggak? Mau berdiri enggak? Anwar. Udah tolong Anwar. Anwar sih. Sebanyak benar-benar. Kan di sini banyak cewek enggak pemilih ya, Anwar. Ada ya kan bukan muhrim enggak boleh bersentuhan. Oh, kirain ya enggak Bu ya. Enggak boleh. Apalagi kan ini udah bangun. Punya suami semua kan Bu? Karena saya lihat kayaknya Bapak gayanya style-nya berbeda sekarang ya. Wow. Boleh deh. Oh. Eh Bapak. Udah ganteng deh. Modelnya aja begini kekuatannya madam, masih kenceng loh. Ya, mohon maaf ya ini bukannya serem malah kayak henna pengantin.